Jawabannya tergantung. Bisa lama, bisa sebentar ini ceramah dari jawaban ibu. Ibu tinggal bilang betul begitu. Ini enggak bercanda, ini serius. Ini survei. Betul, contoh ayo bilang. Salah. Deh, begitu aja, ya. Gampang, ya. Betul, salah gitu ya. Saya mau nanya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu, suaminya kalau ya, kadang-kadang nih suaminya suka marah-marah, betul salah? Lama gue ceramah deh. Lama. Yang kedua, Bu, suaminya kalau pulang dari mana-mana suka bau-bau, betul salah? Makin lama gue ceramah. Ustadz Kiai Haji Ubaidullah Hamdan, guru saya yang saya hormatin, ini tak PR buat Ustadz nih. Suami kalau pulang dari mana-mana jarang bawa teng-tengan, betul salah? Nasib lu jelek amat ya. Dapat laki jauh banget dari Rasul. Emang dikira bercanda ini saya bilang tadi. Kalau jawabannya enggak, suami saya wangi, enggak, suami saya enggak pernah marah, enggak, suami saya kalau pulang selalu bawa teng-tengan, saya tutup billahi taufik wal hidayah. Tapi ini jawabannya betul semua. Terpaksa saya ngomong lagi sedikit. Kiai Haji Ubaidullah Hamdan yang saya hormati, yang saya muliakan, minta waktu lagi Tat ya, 5 menit ya Tat ya, buat benerin laki di pondok aren ini. Para suami tolong dengarkan. Yang lebih bahaya dari narkoba saat ini, yang lebih bahaya dari LGBT saat ini, yang lebih berbahaya dari sabu-sabu sekarang ini, yang lebih berbahaya dari perkelahian pelajar saat ini, yang lebih berbahaya dari pergaulan bebas hari ini adalah marah-marahnya ente di rumah. Lihat penderitaannya tuh. Lihat penderitaannya. Ente memperingati maulidnya Nabi Muhammad. Ente tahu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus menyempurnakan akhlak yang paling utama. Ente tahu hadis Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Ente tahu. Dan sebaik-baik akhlak setiap suami, setiap pribadi, itu yang paling baik akhlak kepada istri dan anaknya. Ente tahu. Tiap tahun kita peringatin maulid Nabi. Tapi jawaban ibu-ibu tadi membuat saya kecewa. Kecewa saya. Kalau emak-emak saya mah sarangnya. Sama bapak-bapak kecewa. Antum lihat surveinya membuktikan. Survei membuktikan. Ibu-ibu bilang apa? Betul, sering marah-marah. Antum enggak sadar Bapak Ibu, Bapak sekalian. Kalau Bu apalin hadis ini sedikit kok, biar kalau marah kita ingetin bapaknya kayak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah. La taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. Qala Rasulullah. La taghdab walakal jannah. Qala Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Kalau lakinya marah, katakan itu. Mas, bukan saya yang bilang, bukan Babe Haikal yang bilang, tapi Rasulullah. Ingat, qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, la taghdab, jangan marah. Mas, la di situ la nahi. Artinya larangan, artinya haram kalau ente lakukan. La taghdab itu sama dengan la nahinya la taqrabu zina, jangan dekati zina. Sama. Hati-hati. Hati-hati, Mas. Saya mah enggak marah, saya enggak bakal balas, tapi Rasulullah enggak redha dengan orang yang marah. Ingat apa kata Nabi? Yang paling jujurnya, paling jauh duduknya,
Inna abghadakum, sungguh yang paling aku benci, wa abadakum minni majlisan yaumil qiyamah, dan yang paling jauh duduknya dengan aku di hari kiamat, itu dia. As-sarsaruna wal mutafihuna wal mutasaddiquna, itu dia. Orang laki-laki yang sombong, yang berkata, saya capek, mana dia air? Saya capek, pulang kerja, mana? Kopi aja enggak ada, air putih doang, mana? Coba lihat. Mana coba, kagak ada makanan sama sekali, tisu doang buat gue makan apa begini, pantasnya ada kue-kuean dikit kayak panitia. Saya bercanda, apa-apa, bercanda. Ya, yeah? Ini laki-laki yang sombong, tapi kan istri harus taat sama suami, betul. Apa enggak contoh Rasulullah? Hah? Rasulullah pernah enggak komplain sama istrinya? Kagak. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an salah menuangkan. Nabi suka air putih anget ditambah madu diaduk. Nabi minum, Nabi sisain entar sedikit buat Siti Aisyah. Nabi suka begitu. Suatu ketika Siti Aisyah taroknya itu ternyata bukan madu tapi cuka. Tapi cuka ini hadis Bukhari. Cuka dituang, diaduk, ditungguin, Nabi minum. Kira-kira Nabi komplain tidak? Demi Allah Nabi enggak marah. Nabi abisin sampai tetes terakhir. Siti Aisyah berduka, tumben Nabi abisin. Biasanya Nabi tinggalin buat dia. Ternyata masih ada sedikit. Aisyah langsung minum. Ternyata kecut. Aisyah minta maaf sama Nabi. Nabi juga minta maaf menghabiskan. Coba maafin saya yang salah, maafin saya. Maafin saya. Rasulullah enggak pernah komplain. Berkali-kali kita maulid, berkali-kali kita bilang mau ikut akhlak Nabi, Nabi gak pernah komplain. Jangan bapak-bapak, jangan komplain, jangan marah. Ingat hari ini ya, gue sumpahin lu ya, kalau masih marah ya, berapa kali kita ikut maulid Nabi. Lihat dong, Rasulullah gak pernah komplain. Nasi goreng keasinan makan ya, jangan komplain. Kopi salah tuang gula tapi garam, abisin abis sudah, berkah insyaallah. Sampai ada hadis Nabi, lauk yang paling aku suka adalah cuka, untuk menggembirakan hati istri dan sekaligus nyindir. Jadi Rasulullah itu luar biasa di rumah. Kalau kita peringatin maulid Nabi, jangan begitu pak, ikutin. Rasulullah gak pernah marah di rumah, sehingga ntar wangi Rasulullah mulutnya kalau ngomong. Masya Allah, ini para sahabat memanjangkan wajahnya, mencium aroma nafas Nabi. Coba lu pak, nengok temannya, hah cepetan gitu, siapin ambulan, berapa yang pingsan. Rasulullah wangi. Maaf, saya mesti ngomong sesuatu yang agak-agak gimana, tapi ini hak ya. Bu, maaf, dan bilang-bilang, jawabannya pelan aja ya. Suaminya keteknya bau. Pak, ente gak tahu dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam, kata Abu Hurairah, beliau melihat Rasulullah lagi ganti baju. Kata Abu Hurairah, aku melihat ketiak Rasulullah putih bersih bak rembulan, gak ada bulu walau selembar pun. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita peringatin maulid Nabi, contoh Nabi dari hal yang paling kecil. Rasulullah wangi. Rasulullah kalau pulang bawa kurma, bawa madu, bawa gandum, dia bawa teng-tengan. Boro-boro bawa teng-tengan loh. Bu, sekarang sebagai penutup, ini benar-benar terakhir penutup. Kalau punya suami, abis maulid Nabi langsung contoh Nabi. Dia pulang bawa teng-tengan, wangi, sopan, dan kemudian pertanyaan pertama, apa yang bisa saya bantu di rumah? Enak gak laki kayak gitu? Dengan demikian ada bekasnya maulid Nabi. Kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.